Ada satu amalan yang mana kalau manusia buat amalan ini, maka kata Allah, neraka ni haram baginya. Bila neraka haram baginya, maka of course lah dia ni akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan apakah itu? Iaitu apabila seseorang solat 5 waktu dengan sempurna, disertakan dengan berwuduk dengan sempurna, maka dia ni diharamkan masuk neraka. Di alam akhirat nanti akan ada dua sahaja destinasi, iaitu syurga dan neraka. Anda kata kita ni diharamkan masuk neraka, maka of course lah kita ni akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala.